Halo guys, balik lagi di video gue. Kali ini gue naik red ke Monas ya, sama teman gue dua. Yang satu R15 juga kayak gue, yang satu lagi pakai Vario. Dor. Gue pengen bikin sosial eksperimen gitu. Kalau misalkan ntar kan di Sudir nih, kan banyak tuh anak water. Gue klakson-klaksonin. Kalau misalkan klakson, dia klakson balik berarti ini mantap. Kan sesama riders gitu loh. Humble. Gue pengen bikin sosial eksperimen. Karena kan ada trader, para rider Indo tuh. Kalau misalkan saling ketemuan, ntar klakson-klaksonan. Nah, gue pengen tahu nih berapa banyak orang yang jawab klaksonan gue. Wah, ramai juga ya yang naik red malam ini. Karena ya hari Sabtu juga pada banyak yang malmingan. Al. Vespa. Hah? Vespa. Ada ceweknya, Al. Ini kita mana nih? Iya. Kita mana? Hah? Kita mana? Enggak ada boncengannya. Bonceng debu. Ya udah ntar gue jemput di pinggir jalan. Yuk, Bang. Samaan. Jadi tadi ini ada rider R15 sudah nyapa duluan. Coba nih kita sapa yang aerok biru. Oh, ini dia kagak nyapa nih. Kita coba cari yang lain. Lumayan rame ya malam minggu ini. Eh, Bang. Yuk. Enggak, itu teman gue. Coba ya kita sapa nih yang lagi boncengan. Oke. Dibales ternyata, guys. Oh, itu teman gue. Ayo. Nah, ini coba kita sapa nih yang user fiction. Dibalas. Cuman dia sadar telatnya. Gak dibalas. Jadi kebanyakan kalau misalkan yang riding udah rame nih ya, kebanyakan itu gak nyapa, guys. Entah mungkin mereka gak nyadar atau gimana. Tapi kita coba lagi. Wah, banyak polisi ya. Wah, ini Aerox baru nih, keren juga ya. Dibandingkan Aerox lama, dia stop time-nya lebih kecil. Aerox baru. Ya, malam minggu ini banyak yang bonceng pacarnya ya, guys. Jadi pacar gue punya pacar. Tapi pacar gue jauh, kita LDR-an, dia di Banyuwangi. Ya, semoga aja nanti ada waktu buat ketemu sih. Halo. Hah? Belum. Hati-hati ya guys, kalau rame-rame gini. Ya jangan seperti teman gue. Ngebut-ngebutan, contoh yang tidak baik. Banyak tim Satgas Covid. Coba kita sapa ini. Ya, mantap. Jadi ya, menurut gue ya, kalau yang riding sendirian itu ada chance tinggi buat klakson balik ya, daripada yang rame-rame.
banyak yang nggak nyadar ya. Bukan berarti tidak mau klakson balik, tapi rata-rata kebanyakan nggak nyadar. Mungkin karena kondisi jalanan yang lumayan ramai ya. Bang, dibalas dia ngangguk-ngangguk tadi. Nah, ini user L14 juga nih. Coba ya kita sapa. Oke. Gak apa balik juga, guys. Jadi kalau misalkan jenis motor kita sama, itu chance buat dapetan klaksonan balik itu tinggi banget. Meskipun beda jenis motor juga, kalau sesama riders juga tetap klakson-klaksonan, saling sapa. Kalau misalkan saling sapa gitu, kayak gimana ya? Ada kesenangan sendiri gitu. Ada orang ngevideoin, numpang masuk kan? Lewat Antasari aja, Bram. Antasari. Tadi dada-dada ke siapa? Hah? Bilang dada-dada ini. Tadi ada yang ngevideoin. Hah? Tadi yang boncengan ngevideoin. Iya, ngevideoin lo kan? Iya. Terus gini. Siapa ngomong? Antasari, Antasari. Allah bar. Ya Allah, lubangnya mantap. Sih bang, yuk. Sendirian aja bang. Apa? Sendirian. Ya, itu oh. Dari mana bang? Dari Monas, jalan-jalan. Jalan. Iya. Hah? Wah parah sih. Kemarin gua jalan. Ah. Masih sepi. Iya. Yuk. Yang kelasnya 2,5 pun masih nyapa guys. Jadi, ya jadi kalau rider yang baik itu mau berapa cc pun mereka tetap menghormati guys. Mereka tidak memandang segala jenis cc dari yang 140 sampai yang 1000 ke atas. Allah akbar. Lobangnya parah anjir. Oh ya Allah, lobang-lobang kenikmatan. Wah, ini Vario nyapa dulu nih. Bagus nih, mantap, keren. Ya mungkin begitu aja sosial eksperimen dari gua. Masih banyak ternyata rider-rider yang humble gitu, nggak kecot atau gimana, sombong, masih banyak. Jadi ya ini gue udah mau nyampe warkop, jadi kita mau makan-makan dulu habis itu pulang. Ya sekian dari video gue kali ini, see you until next time, bye-bye.